Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Dulu Bintang Panas Tersohor, Kini Ineke Koesherawati Tampil Adem, Buah Manis Hijrah. Sejumlah artis Indonesia sempat mendapatkan julukan tertentu karena menjadi langganan membintangi film panas. Era tersebut terjadi kisaran tahun 1970 sampai 1980-an. Dunia layar lebar Indonesia memang sempat begitu semarak pada era 1970 sampai 1980-an. Saat itu berbagai genre film bermunculan. Di genre komedi, ada artis-artis yang melegenda misalnya Benyamin dan Warkop. Dilansir dari sripoku.com, sementara film horor munculkan sosok Susana. Ada juga film-film romantis yang dibintangi Rano Karno dan Sofian Sofian. Setelah itu, dunia layar lebar tanah air seperti mati suri seiring munculnya layar kaca dan maraknya sinetron. Perlahan, film Indonesia bangkit dengan munculnya Ada Apa Dengan Cinta yang disutradarai Rudi Sudjarwo. Film percintaan remaja itu ternyata begitu booming dan digandrungi para penonton. Sedikit mengenang masa lalu, film Indonesia juga pernah dibanjiri berbagai film panas yang dihiasi dengan adegan ranjang. Ada sejumlah artis Indonesia yang menjadi langganan film panas, sehingga mereka dijuluki sebagai bomsek pada era tersebut. Eva Yanti Arnas atau yang lebih dikenal dengan Eva Arnas, lahir di Bukit Tinggi, Indonesia 14 Juli 1958. Ia adalah aktris film dan sinetron Indonesia yang terkenal sejak 1970-an dan era 1980-an. Ia mengawali karir sebagai juara dua None Jakarta tahun 1976. Nama Eva melejit berkat film Intan Perawan Kubu karena keberaniannya bertelanjang dada. Dari situlah Eva mendapatkan julukan bintang bom seks dalam film panas. Film-film Eva berikutnya sebagian besar merupakan film yang penuh adegan seks atau adegan kekerasan. Kini Eva sudah meninggalkan dunia hiburan yang membesarkan namanya. Eva memutuskan hijrah, ia pun sekarang mengenakan jilbab. Menurutnya, itu jauh lebih bahagia dibandingkan dengan jadi artis film panas seperti dulu. Ineke Koesherawati, kesuksesannya bermula saat dirinya mengikuti ajang Gadis Sampul 1990 dan berhasil meraih predikat juara berbakat. Ine pun akhirnya memasuki sekolah model milik Pragawati Senior Oki Asokawati. Hal itu dilakukan agar mempunyai dasar yang kuat untuk terjun dalam dunia modeling. Nasib berkata lain, sejak diajak temannya untuk menjadi figuran dalam film Lupus 4, Ine pun beralih haluan ingin menekuni dunia seni peran sepenuhnya. Setelah memutuskan berjilbab pada tahun 2001, akninya pun mulai berganti di area religius. Misalnya Padamu Aku Bersimpuh, Mutiara Hati, dan Jalan Takwa. Walau telah berhijab, Ine tetap laris. Bahkan dirinya menyabet penghargaan sebagai pembawa acara terpuji versi Majelis Ulama Indonesia tahun 2005. Teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai ketemu.